Karena tingkat pelajar ini kan tingkat masih labil, jadi kita mengharapkan memberikan motivasi agar mereka tetap bertanding secara maksimal dan meraih hasil yang maksimal juga. Kita sudah memberikan motivasi seperti itu, jadi tidak memberikan beban yang terlalu berat, tapi kita memberikan motivasi agar mereka pada saat pertandingan bisa bermain dengan maksimal. Untuk sahurnya apa aja, Pak? Untuk cabur, satu panahan, bulu tangkis, sepak takraw, bola voli indoor, bola voli pasir, petang, sepatu roda, tenis meja, tenis lapangan, dan atletik. Pak, kalau atletik sendiri kan di guru-guru sendiri ini rasanya udah gimana ya? Ini latihannya gimana Pak untuk atletik itu nanti? Untuk kita saat ini tetap kita maksimalkan untuk seleksi di guru-guru kan. Untuk pembina pelatih sudah menyiasatinya seperti apa. Jadi insya Allah nanti untuk di klub tidak ada permasalahan. Jadi nanti kita samakan mungkin dengan tempat-tempat yang lainnya. Jadi untuk saat ini pelatih maupun pembina sudah mengondisikan stadion berbeda untuk seleksi besok. Keikutsertaan yang keberapa ini? Dari SD kelas 4. Cabur sama? Iya. Caburnya apa, Mbak? Dari lapangan. Sudah pernah berprestasi di sebelumnya? Sudah. Dapat juara berapa? Juara 2. Untuk tahun ini gimana persiapan yang di... Persiapannya tidak ada banget. Kan kemarin baru dikasih tahu 3 hari yang lalu. Tapi optimis nggak untuk nanti turnamen? Iya, optimis.